Polda Sulawesi Tenggara menggelar Car Free Day dan juga hiburan tarian Molulo bersama untuk memperingati HUT Bayangkara ke-67. Ribuan peserta mulai dari anak-anak hingga dewasa mengikuti kemeriahan kegiatan yang berlangsung di kawasan Tugu XMTQ Sultra tersebut. Kegiatan hiburan ini sekaligus menjadi momen Polda Sultra mensosialisasikan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETEL atau tilang elektronik. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun News Sultra, ada rekan Husni Husain. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik rekan dia di studio dapat saya laporkan bahwa memang betul kemarin Minggu tanggal 18 September 2022 berlangsung kegiatan hari memperingati ulang tahun ke-67 Polda Sulawesi Tenggara Hari Bayangkara maksud kami. Dirangkaikan dengan tarian mulul yang diikuti dengan ribuan peserta mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua yang juga dimulai pada pukul pagi 6 pagi hari, yaitu diawali dengan jalan santai kemudian ditutup dengan pembagian masker dan juga diberikan oleh sejumlah peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan door prize dari panitia penyelenggara. Nah, untuk diketahui kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya Polda Sultra untuk mensosialisasikan ETLE atau tilang elektronik yang akan berlangsung pada tanggal 22 September mendatang di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai ibu kota provinsi. Dan menurut Kepala Dirlantas Polda Sultra mengatakan melihat dari antusiasme warga Kota Kendari yang mengikuti kala itu kegiatan yang diikuti oleh ribuan peserta, kemudian tentu juga dengan menerapkan protokol kesehatan yang menghimbau agar masyarakat tetap menjaga kamtipmas lalu lintas di Kota Kendari. Demikian rekan Dea di studio. Baik, Tribunus, terkait kegiatan ini rekan Husni Husain juga sudah melakukan wawancara bersama Dirlantas Polisian Daerah Sultra Kombespol Rahmanto Sujudi. Berikut liputannya. Pak, mohon penjelasan terkait tentang kegiatan yang dilaksanakan hari ini, Pak. Baik, terima kasih rekan saya dari Dirlantas Polda Sultra melaksanakan Car Free Day yang dilanjutkan dengan kegiatan bersama yang kurang lebih 1.000 peserta yang tadi kita sudah saksikan bersama, dilanjutkan dengan pembagian door prize yang diawali dengan jalan bersama, olahraga bersama, kemudian dilaksanakan dengan Oke, Pak, dari kacamata Alhamdulillah, jadi dengan cuaca yang cerah dan banyaknya masyarakat yang berkumpul dalam kegiatan olahraga ini, sehingga tadi dari informasi Malulu juga terbentuk dan kemudian alhamdulillah lancar kegiatan, semuanya berkumpul masyarakat, baik yang spontanitas maupun yang kita undang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!